Jadi saya akan kenalkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah Bapak Tarmian, pemilik lahan yang kita pakai unjuk kerja ini. Jadi bapak-bapak bisa dengarkan pengakuan dari Bapak Tarmian bagaimana hasil panen dari alat ini dan nantinya hasil dari alat tanam seperti apa. Monggo Pak, Desbundi, anunipun Pak, hasilipun alat panen kali alat tanam ini Pak, hasilipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya panen cukup bagus. Alatnya pun kerjanya cukup bagus Pak. Bagi saya cukup memuaskan. Itu. Kalau ingin tahu hasil tanamannya ya segitu. Kalau saya kira yang agak rapat, itu kalau dua-dua itu bisa diangkat sedikit. Kalau begitu kan sudah dipas, gitu. Itu hasilnya agak rapat, tapi kalau dijadikan dua kan jadi agak jarang sedikit, gitu Pak. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kulo panen ngangge mesin iki Pak, jagung Bapak pecah napa rusak apa mboten Pak? Mboten, alhamdulillah bagus hasilnya. Nek dibandingke kalih napa Pak, alat rontok yang biasa Bapak pakai, tracer ngaten pripun Pak hasilipun Pak? Hasilnya ya hampir sama aja. Sama aja. Kalau sini kan bagus enggak ada yang pecah. Nah. Kalau yang perontok biasanya itu ya ada yang tes sedikit biasa wajar lah. Kalau ini kan ya sudah biasa wajar, ini kan sudah cukup umur kan, nggak cukup umur ya pasti pecah gitu. Terima kasih. Ya. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu testimoni Bapak Tarmian ya. Kalau hasil panennya bagus dan tidak ada yang pecah. Karena testimoni petani ini menjadi penting karena mereka sangat sangat peduli sekali terhadap hasil ya. Karena ini menyangkut uang Pak. Jadi begitu mereka lihat ini hasilnya nggak bagus, mereka nggak mau alat kita masuk di sini. Walaupun kita bayar, mereka tidak akan mau. Jadi kuncinya ada di performance alat. Outputnya harus bersih, tidak pecah, baru mereka mau. Tapi dari hasil uji kita itu mereka bisa terima. Bagus, tidak ada yang pecah. Matang ya Pak Angge? Ya. Jenisnya full feeder Pak. Kelebihan dari full feeder ini dia bisa panen searah. Searah row dan berlawanan dengan row. Itu kelebihan dari full feeder. Ada lagi alat panen yang namanya half feeder, tapi dia hanya bisa panen searah row saja.